pianto italiano mio. Siapa yang mengajak menari? Yang mulia, Bapak Dasari yang mengajak saya menari, yang mulia. Waktu, waktu, dia memang benar. Zura juga akan menjadi raja. Maukah Zura tetap belajar dia musik menari? Bolehkah begitu, yang mulia? Itulah cita-cita Zura sejak dahulu lagi. Dan panjang juga kata, Zura boleh ke sana. Bagus, bagus. Dia memang terbiasa. Panas sari, memang. Kalau Zura suka, boleh yang menurunkan dan pulang ke Tete. Dan Zura boleh menurunkan akademi. Tapi yang mulia, ya. Bolehkah kalau Zura bertangguh sebulan dua? Sebab Zura masih menunggu janji dari seseorang. Zura, tidak mengapa Zura, tidak mengapa. Taatilah perjanjian itu dahulu. Tapi kalau dia mungkin, beritahu Zura boleh datang bila-bila masa. Kenapa? Lino? Lino? Ya, yang mulia. Lino, aku harap kesukaan kau tidak berkurang. Hendaknya kesan itu diperlihatkan oleh pihak kuasa kita. Dan dia hilang mutiara yang mencari saya. Mana? Jawab juga nanti. Jika Alif masih setia dengan ceritanya, aku yakin yang dia akan pulang menemuimu. Jika dia mungkin janji, apa salahnya jika kau ikut tambura ke kota? Kau boleh jadi seorang penari yang hebat. Tak mungkin, Dino. Tak mungkin Alif mungkir janji. Zura lah segala-galanya untuknya. Zura untuk Alif. Dan Alif untuk Zura, Dino. Oh. Untuk Alif. Yalah. Dapat pula kekasih yang setia dan idealis kau. Idealis, Dino? Ya, idealis. Kau bukan saya calon awak. Malah ayu lagi. Tidak salahlah Alif memiliki kau, Zura. Entahlah, Dino. Yang aku lihat sewaktu aku menari, ialah Alif. Yang aku terbayang sewaktu loceng gelangku berdering, ialah Alif. Alif di situ. Alif di sini. Dan Alif, Dino. Sebelum Alif pergi tujuh tahun dahulu, dia pernah berkata bahawa Zura lah segala-galanya untuknya.
Zumra itu Alif dan Alif itu Zumra Dino. Tapi kan Zumra? Tuhan telah takdirkan Zumra untuknya. Kalau kau nak tahu, akulah yang mendorongnya untuk minta ilmu. Tapi Zumra, sebelum Alif pergi 7 tahun 20, Zumra telah bekalkannya dengan cinta putih milik Zumra. Alif pula telah menunjukkan ukiran di hati Zumra Dino. Zumra, kau ni suka sangat bodoh dekat aku, Zumra. Jadi kalian sudah ya, rupanya telah lupi dengan kami. Dan kami juga telah memikirkan lebih cinta, you know. Alhamdulillah, sebagai seorang sahabat, sentiasa doakan agar hubungan kalian berbahagia. Tanyalah pada angin gunung, pada bunga-bunga, pada pengembara lalu, pada kami gurun, betapa agungnya cinta Zumra untuk dia, you know? Kau Zumra indah, kau anugerah terbaik sepanjang zaman untuk kala kasih. Dan juga Tuan Alif. Tapi Dino, Zumra masih terfikir. Kalau Alif tidak pulang bagaimana? Benar-benar tidak pulang. Apa? Kalau kasih akan kehilangan sebelahnya. Zumra akan di kota. Pasti kota raya akan bersedia menyambutmu. Dan Tambura adalah orang yang bersahagia. Dia akan menyambut mutiaranya. Ya, Dino. Kalau kau tak tahu, sila. Dino, mari. Tambura ada berita dalam mas. Mau lihat? Elang emas mana yang tak cantik seperti ini, Zumra? Amboi. Kalau kau benar-benar tahu, yang mulia Tambura itu benar-benar kagum kepada Zumra. Ya, Dino. Tapi kita... Saya saja yang ini.
indah dan dia juga menyanyikan layar sajanya. La 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 la. Aku nak pulang ke gunung. Aku nak balik ke Kala Pasir. Alif. Tunggu aku dekat sana. Tapi kenapa aku dibawa ke tempat ni? Ke rumah kebajikan. Panggil kita. Ya, kita pulang. Mari, mari. Alif, tunggulah ibu, tunggulah. Alif dah balik.
Ratu Kundalian! Itu perontak! Itulah kau yang berbisa! Kenal Bu, tak benar itu Bu. Sambu Ratu, baik, berbudi. Aku terbantu orang lagi, tak, aku tak nak ke sini. Aku tak nak. Aku nak balik. Hantar aku balik. Bertenanglah Bu. Bila Bu Bandan dah baik dan Alif dah pulang, saya akan izinkan Bu Bandan pulang bersama Alif. Kau ingat aku gila ke? Tak. Aku cakap seorang-seorang. Aku gelak. Ingat aku gila ke? Aku tak gila tau. Aku dah baik. Bu belum baik lagi, Bu. Cikgu. Kalau saya minta ni, Cikgu marah. Tak ada. Kalau saya bawa balik dia, boleh tak cikgu? Ibu jangan, saya macam empat tak nampak. Macam mana pun. Ibu. Mana Zura cikgu? Zura. Zura sibuk dengan nasib ada, Ibu. Dia sudah jadi penari utama negara selalu. Tak boleh cikgu. Tak boleh. Thank you.
biar adik tak kurang kenapa? Disko, disko nama sembilan aku. Mama, kau tenang. Cuba kau tenang. Tak nafas. Nafas. Aku tengah pun tersesat pun. Aku dah tahu sebab apa. Kau tahu, Dino. Kau tahu apa, Dino? Aku tahulah, Mama. Aku kan jurnalis, wartawan. Semua cerita dekat kanak-kanak termasuk dekat disko Rongdin 69 kau pun aku tahu. Tapi aku nak tahu juga dari mulut kau. Dasar jurnali WeChat. Bagaimana kau lupanya, Baba?
mengatakan gadis yang ketiga itu sutera. Ya? Sutera. Mustafa, wajah kekasihku, dalam kilau hanya kau. Dalam senyummu ku hirup madu, dalam madu inilah sajakku. Amboi, Mustafa. Thank you.
love your crispy one. Pahit dan juga manis. Sebuah kampung di mana terbunuhnya seorang pemimpin kerana tamaknya.